Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Ini hanya prank. Pranknya. Apa? Itu gosok gigi bekas diambil dari tong sampah, mau diapain? Itu kan udah bekas ya kan? Udah bekas pakai, terus banyak kumannya juga. Lah sifatnya jadi lurus lagi guys. Ya terus nih gosok gigi bekas mau diapain cok? Disuruh pakai lagi gitu. Cok, ini niat banget. Jangan-jangan mau dijual lagi. Bukan dijual sih, lebih kayak mungkin ngeprank temennya atau pacarnya gitu kan. Ya tapi kan aduh. Wah bener dong kayaknya mau dijual lagi. Iya deh. Lah beneran dong. Bisa trust isu gue jadinya begini. Jangan-jangan selama ini sikat gigi yang kita beli adalah sikat gigi bekas guys. Iya ya. Soalnya punya aku tuh cepet banget gitu rusaknya. Rusak sih kayak mana udah duit, usang banget. Tinggal 5.000. Beli mie aja kali ya. Pas di warung. Mana Bang minyak? Surya 2. Gue punya teman perokok adiktif. Dia lebih emang milih nahan itu... lapar daripada nahan stres. Jadi ya dia mending banget. Udut, jadi stresnya hilang. Ya walaupun kalau udutnya udah tapi habis. Tapi itu kan udah kecanduan banget ya kan. Sih. Tapi buat tapi jangan deh merokok, buat ya, yang perokok mungkin bagus. Dikurangin aja kalau sih. Kalau bisa pelan-pelan. Mm-mm. Coba berhenti guys. Iya benar. Ya, gak ada salahnya mencoba hidup lebih baik. Iya. POV lu lagi tidur terus mimpi jatuh. Mauran. Wah iya. Iya benar lagi. Kenapa ya? Gue tidur tuh kadang sering katanya sih ya katanya itu bingung, jantung kita mau copot apa gimana ya? Terus kita disadarkan oleh diri kita sendiri gitu. Ih berapi-api gitu apa enggak lu kebakar, panas? Apalagi namanya cowok ya. Mm-mm. Bulu jembut itu sampai ke pantat. Iyo. Itu bulu lu kena samber. Ini buat apa? Oh ini guys cara penggunaannya dari pakai tisu dulu. Oh. Terus kita buang kotoran di situ, kotoran terus kita dibakar. Hmm, oh udah gitu nggak pakai ya. Air ya? Ih lucu. Kayak apa ya? Ih anak kayak, kucing. Kayak batu ulekan anjing. Iya nggak sih kayak batu ulekan kan? Tapi lucu. Kucing ukuran saset. Aku melihat 100 gadis. Aku berbicara dengan 3 gadis. Aku bertemu 2 gadis. Tapi aku mencintai pria. Goblok. Astagfirullahaladzim. Sangka. Kenapa sih ya Allah? Dari yang berlima tadi pada cakep semua lah ceweknya. Yah. Enggak kena. Masuk sih udah. Sep. Di. Puas banget ketawanya. Udah di depan lubang loh. Bisa main gak sih? Ini pasti jadi lawakan seumur hidup ya. Bakal diomongin selama masih hidup. Selama masih nongkrong sama orang-orang itu saya... aja guys ya. Ini apa ya gue suka sih yang asin-asin gurih. Aku gak suka asin dari keringat ketiak kan? Ya, itu banyak. Aduh mual. Bye. Asik. Kayak gini-gini gue suka. Ini sumpah ya. Gue lihat tren ini sampai scroll-scroll ke bawah loh. Ya walaupun gue cewek tapi tetap suka lihatnya gimana ya. Wah, kalau kayak gini udah ketemu kayak gini. Kadang ada yang badannya bagus gitu. Dijadiin motivasi gitu. Aduh cakep banget. Ada yang pake hijab guys ini. Wah. Astagfirullahaladzim. Ih ngeri banget. Di dunia namanya melawan aura, hukum tren ya. Hampir dibakar api jahanam sama anjay. Kayaknya gue juga dibakar sih. Gimana gitu. TikTok ada yang begitu ya kan. TikTok ya gimana? Cewek-cewek. Ya enggak apa-apa sih dinikmatin aja dilihat, sedikit-sedikit rezeki, gitu. Dilihat dosa. Jadi bingung gitu ya. Cewek apa cowok? Gua mau buka akunnya dulu. Gua mau memastikan ini cowok cowok atau iya. Cewek guys. Jangan buat gua kaget anj- like
Oh cewek. Tapi kita nggak tahu kan cewek. Bisa jadi implan. Cuma tapi dia nge-gym, badannya jadi, rambutnya pendek. Jadi kayak tomboy-tomboy gitu guys. Oke. Kan kaget gue ya. Sumpah. Iya benar. POV serangan hafalan agama. Ini manusia tembus pandang. Bener banget. Dia harus disiram. Aku gitu juga ini. Jujur ya. Tengoklah Tuhan. Biasanya kadang juga. Bukan agamanya sih, MTK juga bisa ini gitu. Generasi ke generasi turun temurun masih bakal tetap dilakukan. Dilakukan sih, iya benar. Gak bakal hilang kebiasaan ini guys. Cok. Ini Avanza tinggi banget cok. Lu udah kayak lebih tinggi daripada harapan orang tua sih. Lu bayangin namanya? Ya, lu cewek nih, aduh, lu cewek. Lagi. Terus dia dijemput sama mobil ini. Outfit lu lagi pakai baju rok gitu ya kan. Ngejengkel. Enggak bisa naik. Lu naik aja butuh effort anjir lu. Lu naik kayaknya pakai tangga deh. Ya seminimal-minimalnya pakai bangku-bangku bakso iya. Gitu kan. Ini ada aja, Cuk. POV dari aula ke lapangan. Ini maksudnya apa? Ini sekolahnya ada lift loh, guys. Liftnya emas. Keren emas banget. Lagi, seriusan? Ini foto keluarga siapa yang ditampangin di sini? Cok, ini lampu kristal ada berapa biji? Ini berapa ratus juta, coy? Seriusan ini sekolah di mana sih? Buset, ini sekolah apa kerajaan? Masya apa istana? Allah. Ih, sumpah keren banget loh. Pertanyaan gua, apa? Ini SPP per bulan berapa? Ya nggak mungkin karena gak mungkin kan 500 sebulan gak mungkin. Lu lihat aja lapangan olahraga aja indoor, indoor guys. Indoor iya benar. Ya gak kena panas terik matahari. Enak banget loh. No. Terus kemana? Wah lu olahraga sih semangat gak panas iya, coy. Iya benar. Udah pasti anak enak yang banget sekolah ya sekolahnya kalau gue sih betah gitu di situ gak bakalan bolos sumpah. Alexandria Islamic School sekolah muslim nama, guys ternyata inilah alasan nama sekolahnya kenapa aja lo harus kerja keras ya loh. Sebelum menikah iya, biar bener. Bisa nyokolahin anak lo di sini iya mantep. Itu cita-citaku banget sih ketika rasa sayang lo ke besok lebih gede daripada rasa enggak sampai segitu juga kali cewek cuman pipi cipika cipiki gue ngeliatnya sih nggak apa-apa lucu tapi kalau cewek sama cewek cuman bibir nggak boleh iya nggak boleh yang udah nikah yang udah halal iya itu bukan cipok kan masih pacaran bukan itu namanya iya, jina ini salah beli itu salah giliran nyari barang aja yang segitunya gede bisa pakai mata pokoknya dicari dulu pakai mata malah pakai mulut tanya mulu malah brigjen kan level tertinggi seorang laki-laki adalah merubah amarah menjadi tawa karena tapi aku bisa kan cowok begitu ketimbang kalau kita marah dia juga marah humoris. Aku gak mau cocok humoris kaya dan lucu gitu ya. Kenapa? Makanya kalau lagi naik motor ya fokus lihat depan. Mata nggak usah lihat kanan kiri ya. Untung ya cuma Allah. Terbang. Kalau nabrak trotoar minggail. Nyawer 50, 100. Takutnya ada istrinya loh. Mampus. Langsung ambil uangnya semua. Jangan sih kasihan juga kalau diambil. Dimarahin sama istrinya. Emang suaminya aja sih yang harus diruqyah ya kan? Mampus kok bang. Marah lah istrinya. Gak dapet jatah untuk loh bang. Untuk beli susu anak gak ada. Nyawer orang bisa iya, apa gak aduh. Marah kan. What's that? Brother dikasih kekurangan malah kurang ngajar. Hidup lagi capek-capeknya malah, nemu tulisan siswa yang imut begini. Kecil banget. Besaran cok. Tulisannya kecilan spasinya kebanyakan. Apa? Itu kayaknya 3 hari buku habis deh kalau spasinya iya, sebanyak itu cok. Jangan ya, orang tua gak boleh lu kerjain. Lu dibakar ya, neraka ditutup jadi maling kundang baru tahu. Jatuhnya selai banget. Siapa yang nyuruh lu bu? Anaknya gak dibolehin kamu keluar. Tutup berduaan ya kan. Orang mau kimpoy, gue mau kimpoy malah digemganggu. Jangan gitu ya. Tutup lagi.